Assalamualaikum, pagi-pagi kita mau makan dulu. Yuk, makan. Oke. Mesin pembuat pancake. Tinggal pencet oke, terus nanti dia keluar dari sini. Buat Alia. That's it. Got two pancakes. Ada Hershey. Alia cuma pengen. Ini buahnya. Oh, Making a video. Yes. Alia enak pancake-nya. Kalau mau lagi nanti mama bikinkan ya. Ini aku hari ini kayak biasa. Ini beans English. Telur mata sapi separuh matang sama mushroom. Aku cobain mocha. Alia mau bikin pancake. I want pancake. I want to put syrup. Itu syrup? Yeah. Okay. It's my favorite syrup. Taruh sini. Okay. Then you press okay. Press okay over there. Yeah. Dah. Is there still some more pancakes there? Yeah, look, see the pancake is being made. Look. I see it. That's it. I want more. You want more? I wanted to do it. That's it. Let's go walking. Sekarang kita mau renang. Aku udah siap pakai baju. Anak-anak juga. Kita lihat. Anak renang. Tuh, Alia udah siap. Yuk ke bawah yuk. Di situ ada mainan anak-anaknya. Tadi kita main di situ. Iya. Kita mau ke mana? Swimming. Mau swim. Yeah, because my favorite spot. Nah, kita sudah sampai sini. Sudah ya, kita mau renang dulu ya. Oke? Assalamualaikum, teman-teman. Hari kedua, tadi kita udah check out dari hotelnya ya Alia ya, seneng nggak? Ya. Terus kita nih balik lagi ke Cambridge. Hari ini agak mendung ya teman-teman. Terus ini satu lapangan luas banget. Nah, Almar pengen main bola sama bapaknya. Di situ. Di
sana. Terus kita sih rencananya hari ini kepengen. I want daddy. Iya boleh. Pernah coba daddy sama Alman? Jadi kalau di Cambridge itu kesannya orang-orang tuh banyak yang naik sepeda. Jadi sepeda itu banyak banget di sini. Karena Cambridge itu tetap kotanya cukup landai ya, teman-teman. Cukup landai. Terus banyak sepeda yang ada becak untuk ngangkut anak-anak gitu. Nanti kita liatin deh kayak apa. Ya. Oke. Kayak gitu aja sih, ini hari Minggu. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, kita piknik aja hari ini, gelar tikar. Ya. Well, Daddy. Daddy, piknik. Ini dalam mallnya ada fosil Charles Stewart, mango, apple store. Tadi ada Tesla juga. Aku lagi nggak kepengen beli apa-apa sih. Kita mau cari makan aja. Aku lagi di John Lewis, lihat dong, ini ada Le Creuset khusus Harry Potter. Cuman yang ini yang lucu banget. Look, that is Snitch. Tuh, tapi tetap harus diaduk ya walaupun Harry Potter. Oh, yang ini lighting, keren. Yang ini, ya ini wand. Yang ini wand. Oh, ini plates. Nah, ini apa? Oh, keren. That is Harry Potter version. Harry Potter edition, that is. Kayak gini. Keren ya. Ini marketnya. Yang kemarin di depan Guildhall. Ya, mirip pasar tumpah gitulah. Kita mau makan di chopstick lagi. Jian Ping House, jualan apa tuh? Kamu yang mana? Kamu yang pakai ini ya? Toko yang kosongan. Wah, kok mantap? Mantap. Wow. Ini nggak pedes kali ya? Mantap. Tadi aku beli baksonya yang enggak ada yang ini gede. Ini yang raksasa. Ini giant meatball. Mama dia mau minta enggak? Kalau enggak papa pasti meatball. Enggak, mama sama Alia. Oh ya, oke. Baksonya ada berapa? 1 2 3 4 5. Oh, wow, that is very generous. Oh, ternyata ada bakso yang kayak gini. Ini yang isinya. Enak gak Alia? Ya. Gimana menurutmu kak? Indonesia gak? Iya. Kamu dikasih berapa itu baksonya? Empat. Empat. Ini yang ada egg ya? Besar banget. Makan ya sama-sama ya. Nah ini aku bilang becak nih, ini yang ini burli. Ini salah satu college juga, Christ College. Kita mau pulang, nanti mampir sholat dulu di masjid Cambridge. Nah, ini college apa nih? College apa kak namanya? Christ College. Keren banget ya gerbangnya. Itu udah ratusan tahun pasti umur gerbangnya. Itu
St. Andrew Street. Ini jadi ini yang depan, ini yang belakang. Keren ya. Cuman kalau orangnya pendek kayak aku susah. Nah, tuh di situ ada H&M. Ini ada pemberhentian bus. Menurut aku kalau di Cambridge paling enak naik bus sih. Kalau enggak ya emang jalan. Jadi kalau ke Inggris jangan pakai sepatu yang susah untuk jalan ya, teman-teman. Nah, ini pemberhentian busnya itu macam-macam, terus enak banget bacanya. Jadi setiap bus stop ada namanya. Ini kayak ini bus stop S1. Terus di sini udah kelihatan jalur-jalur apa aja yang bakalan berhenti di sini gitu. Ini lucu banget, mau sepeda motor, beneran sepeda motor ya kalau ini. Punyanya apa namanya? Just Eat, cuman ada di Cambridge. Coba teman-teman di komen, ini ada yang bisa baca nggak tahun berapa? Ini loh bagus banget. Ternyata halus, say. Parker Tower, mewah banget ya. Sumpah, mewah banget. Kita udah sampai di park yang tadi. Situ tadi. Aku sukanya kalau ke Cambridge banyak orang yang pakai sepeda terus bawa anak. Tadi ada yang satu sepeda tuh anaknya bisa bawa tuh 3. Orangnya kuat-kuat banget ya orang sini tuh. Kalau aku tuh bawa anak satu aja udah ngos-ngosan. Yaudah deh, gitu dulu. Nanti kita sampai ketemu di Masjid Cambridge ya. Nah, ini kalau ada yang mau sewa sepeda pakai Voi atau sewa skuter. Kita nggak sewa-sewa deh. Lucu, ini ada rumah lucu, Hobbs House namanya. Voi Hobbs House. Kayak di tegelnya tuh kayak ada tulisannya nggak sih, teman-teman? Iya, tegelnya khusus. Anyway. Ini underground masjidnya ada. Di underground masjidnya ternyata ada parkiran luas banget. Alia udah pakai kerudung cantik. Yuk. Nah, ini tempat wuduk yang perempuan. Where is daddy? And I must shower. Terus yang enak itu kamar mandinya. Kamar mandi kering. Terus ini ada showernya, terus anget. Terus kalau diputar dia keluar airnya. Mantap. Terus apa lagi? Nah, ini tempat wudhunya keren. Ini tempat wudhunya di situ. Keren kan? Nah, ini tadi wudhunya di situ. Itu iya sebentar. Ini otomatis nyala airnya dan airnya anget. Nah, ini yang buat ngeringin tangan. Terima kasih. Ngeringin. Ini ternyata ngeringin kaki juga. And my life. Do you want to try? I can. That's it. Bagus ya. Kita baca Al-Quran. Nah, entah, suka kamu? Kalau ke Cambridge suka? Lenor suka banget dibawa ke masjid. Oke. Okay. Nah, ini yang luar biasa masjidnya itu, ini full kayu.
Terus dia tanpa lampu, dia terang banget loh teman-teman tuh. Alma. Is this the best mosque, Alma? Do you think? Yeah. Alma suka banget itu. Ini semuanya kayu, ukiran-ukirannya tuh bagus banget ya. Amazing. Atas balkoni, jadi bisa ngelihat struktur timbernya ya. Jadi ini, jadi yang luar biasa itu timbernya tuh tinggi banget, terus dia dipotong sampai atas, terus ini ada joinnya, jadi dia joinnya itu benar-benar pas banget dan kita nggak kelihatan di mana dia joinnya gitu. Yang bagus juga di atasnya ini ada kaligrafi, plakat-plakat gitu. Sini kayaknya ini pakai laser ya, kayak ukiran. Jadi pada kapan itu dia didiagnosa punya kanker paru-paru setelah dia lulus dari Emmanuel College Cambridge di tahun 2013. Ini ya, even stikernya aja tuh detail banget. Ini ya, even kotak amalnya itu keren banget. Donation. Ini sudah ada timetable buat sholat. Keren ya, nih donation. Ini bahkan coraknya itu kaligrafi Allah, keren banget ya. Ini entrance-nya masuk situ. Nah, ini kafe. Subhanallah banget nih, sampai tegel-tegelnya itu wow. It's just breathtaking. Dari lantai sampai atas. Terus dia ada ini special clock. Ini adalah 7 buah jam yang nunjukin jam-jam berbeda. Iya sayang. Kita mau bikin kopi. Nanti bisa give donation di situ. Ada air putih, kopi, teh, sama air panas. Terus nanti bisa donate di situ. It's nice. Ya. Yeah. Tadi kita ke kafenya. Jadi di kafenya kita bisa self service ya, mau ngeteh atau mau ngopi, terus kita bisa ngetap untuk sedekah. Yang paling menurut tuh suasana yang welcoming. Open nih dari depan sampai belakang open gitu. Iya. Yeah. Dan semuanya dipikirkan menurut aku. Itu nggak bisa didapat suasana welcoming itu. Ya di Inggris jarang sih masjid gitu yang kayak gini ya. Emang itu ada sampai. Jadi aku suka karena di Inggris itu jarang ya ada tempat masjid yang bisa welcome perempuan, bahkan ini kita bisa duduk lepak-lepak kayak gini. Kita dari sini lihat. Terus juga apa ya, orang non-muslim juga boleh kesini gitu. Itu aja sih.
Moga-moga kita Lebaran Ramadan bisa kesini lagi. Tadi lupa di dalam situ tadi juga ada cas, ada yang buat ngecas handphone atau HP. Jadi enak banget sih bisa duduk di situ. Sayangnya dulu waktu Papa Ailmar sekolah di sini ini belum jadi masjidnya. Baru finish cuma bang. Kami ikut fundraising aku. Ikut fundraising waktu itu galang dana ya, buat masjid. Dari kumpulkan dari sini. Berapa tahun ya dia ngumpulin uang buat fundraising ini ya? Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin jalan-jalan di Cambridge hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.